with controller dan Samsung 360 guys. Akhirnya ini first time gue nyobain, dan ini gue nyobain Bank Island nama gamenya guys. Ya di kanan gue ada taxi boat. Di ini ada tempat souvenir nih. Yang keliat ya gue. Tapi ini gue ada ininya nih guys. Ada tangan gue cerita ini. Ini ada souvenir. Ini ada Biko, Bank Island, Kelingko. Ini ada kapal. Ini ada taksi. Taksinya ceritanya ini guys. Ceritanya taksinya di laut gitu. Taksi boat. Ini ada hotel nih. Kalau misalnya gue capek gue nginep sini. Ya oke, langsung kita start ya guys. Nah ini gue udah coba guys. Jadi biar nggak ada tutorial ya. Ini langsung gue udah coba. Click to play. Nah jadi di Samsung Gear VR ini guys, ini tuh benar-benar the less motion sickness. Jadi kalian mau gerak-gerak kayak gini, tuh ini tuh udah kalian nggak akan pusing guys. Dan ini bisa dikontrol di sininya. Set, no, ini udah nggak akan pusing karena udah benar-benar dibikin biar kita bisa bertahan lama guys. Kayak hubungan gua sama pacar gue bertahan lama. Jadi kalian nggak akan pusing dan ini sangat enteng. Ini mana? Nah ini tuh sangat enteng guys. Jadi sangat pelan. Jadi ini sangat nyaman guys, mau kalian pakai nggak berat. Kelihatannya kan berat ya. Coba pas dari pakai, ini kok mancing sambil mancing guys ya. Set, ambil ikan. Oke tarik, set siap, tarik ikuin. Mau macam-macam mau ikan. Sini mendekat. Aku mendekat. Guys, grafiknya. Dapat parrot perch. Ini 400 rupiah guys, jual lumayan banget ini. Ini gua gak tau guys ya kameranya di mana. Karena ini yang gua liat tuh lautan guys. Ini bangku nih buat duduk. Ini ada makanan cemilan kalau lapar ya kan makan. Ini ada ini minuman. Ini ada burung, hai, burung, chip. Oke siap, kita mancing aja guys. Oke siap. Nah oke, ayo makan ikan. Set, tarik. Ya ikannya yang sama lagi guys. Gue bingung kenapa ikannya tiba-tiba hitam ya guys ya. Dari hitam tiba-tiba jadi berwarna. Jadi intinya tuh gak boleh sama merah guys. Karena memberikan perlawanan. Memberikan perlawanan ikannya. Gue sambil kasih tau ke kalian guys, kalau Samsung Gear VR 360 ini yang pakai controller itu kompatibel sama Samsung S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, dan satu lagi Galaxy Note 5 guys. Ya, jadi kompatibel sama HP-HP yang tadi udah gue sebutin guys. Wih, ini rekor 8 kilo, ini gede banget nih kan. Karena rege guys. Wah, 400 perak ini lumayan guys, cepet makan guys. Jadi HP yang gue sebutin tadi itu kompatibel. Dan buat kalian, para gamer, untuk merasakan VR experience yang wow, menurut gue harus cobain. Ya, gak apa-apa nih kan. Cobain Samsung Gear VR 360 ini guys. Karena gue sebagai gamer dulu gue nyobain tuh kayak game PC, game konsol, biar experience gaming kalian tuh lebih dapet. Kalian harus nyobain ini nih, Samsung Gear VR ini. Jadi sekalinya kalian harus nyobain game VR, harus nyobain Samsung Gear VR 360. Biar kayak langsung sekali nyobain, langsung yang wow betul kayak gini nggak pusing. Tapi kalian kalau nyobain yang lain pusing kan. Jadi experience kalian kurang dapet. Kalau misalnya langsung nyobain yang kayak gini yang wow gini, jadi gak akan pusing gitu loh guys. Experience kamu langsung berasa banget enaknya. Ini gue mau ke shop dulu, ke shop. Kayaknya duit gue udah banyak nih. Ini kita belum bisa pindah nih guys. Ini sebenernya ada mata nih. Kita ke shop nih. Mau beli apa lagi nih shop nih. Apa? Woy, pakan perut. Perutnya nih. Perutnya nih. Dicium-cium. Halo pak. Nah, parasut nih. Ini kan gede banget nih kan. Gede banget guys. Ini ada kulkas. Ini kita mau beli apa sih sebenernya? Pancingan ini berapa duit pak? Wah kurang duit saya pak. Gak bisa pak, saya nggak sanggup beli. Oh ini beli nih. Gak bisa pak. Udah pak, saya mulai ya pak. Saya balik pak. Gue harus kembali lagi, gue harus cari ikan lagi guys. Minimal dapat 3 ikan. Oke kita kembali mancing kan. Set, ini berasa benar-benar punya mancing bener kali gue kayak duduk gitu nih santai nih guys. Wah ya bener. Gak bisa nih kayak gini nih guys. Nggak kelihatan nih guys. Aduh, sakit. Set, anjing, ceder. Wah, kayaknya nggak ada yang nyamperin. Ya, tunggu aja guys. Ada yang nyamperin nih, tunggu nih. Kok susah ya, nyamperin guys ya. Sumpah, gue nggak bakal mancing banget. Nah, dapat. Oke, misi kita keluar guys. Misi kita keluar guys. Set, cakep. Berat banget.
Siap, makasih Cimbok. Dadah Cimbok, bye bye. Kita mancing lagi guys. Nah ini kita tuh udah beda ini. Itu ini udah dikasih sama Cimbok gratis nih guys. Nah udah ada ini, coba ya. Wow. Oke, jadi lebih mantap nih. Oh ini lebih gak ngaruh ya. Ya oke guys, gue bakal lanjutin mancingnya. Tapi ini gue akan lanjutinnya nanti guys ya. Oke alright guys, gue mancingnya udah dapet nih. Gue udah bantuin si Cimbok. So kita langsung masuk ke ini, ke closing ini, keren nih. Gue ke closing langsung nih. Alright guys, gimana tadi kalian udah nonton videonya? Di awal-awal gue menginginkan Samsung Gear VR with controller ini. Jadi di closing ini ya, ini gue mau kasih lihat ke kalian review singkatnya gue pakai Samsung Gear VR dan controller pastinya. Jadi review singkatnya itu gue mainin tadi game mancing yang shoot itu sangat memudahkan gue untuk main game mancing ini guys. Kenapa? Karena ada ini ada controller ya. Jadi gue lebih leluasa mainnya, bisa gerak-gerak tadi kan, terus ininya juga bisa fleksibel, lebih enak, sangat leluasa gue mainnya ada controllernya gitu. Dan salah satu keunggulannya juga ini menurut gue, ini benar-benar nggak pusing banget guys, ini nggak pusing sama sekali. Kayak gue gerak-gerak, next motion sickness banget guys. Pokoknya gue gerak gini, mau ke kanan ke kiri nggak pusing. Terus di sininya nih, kalau kalian lihat nih ya, di atas sininya itu dia bisa atur fokusnya guys. Misalnya kalau ngeblur, jadi tinggal gue scroll, tret tuh. Ini bisa setting dari sininya guys. Jadi nggak usah kalian atur mata kalian tuh, bukan mata kalian diatur. Di sini bisa diatur nih guys. Nah, kalau misalnya kalian mau tau info lebih lengkap ya guys, di description udah gue jelasin, ada linknya, kalian tinggal klik. Itu ada info jelasnya tentang Samsung Gear VR 360 pakai controllernya guys, jadi tinggal klik link di description. Oh iya satu lagi, ini tuh enteng banget guys, sumpah ini enteng banget, ini nyaman banget. Walaupun kelihatannya ini kuat kan biasanya kuat-kuat tuh biasa berat ya nih. Ini kuat tapi enteng banget pas gue pakai, kayak itu enteng banget, gue gerak-gerak kayak gak ada beban gitu. Ya ada sih, gak seenteng kacamata, cuma untuk VR, ini termasuk VR yang kuat tapi enteng. Lu bingung gak lu, kuat tapi enteng. Nah ini menurut gue Gear VR ini Samsung bagus banget, bisa dipakai tahan lama. Karena gue udah bilang tahan lama ke hubungan gue, cie. Ya pokoknya gitu, ini tahan lama. Sama kalian juga kalau misalnya mau langsung main game VR, pastiin langsung yang Samsung Gear VR pakai controller guys. Ini kalau kalian gak pakai controller ya, menurut gue sayang banget. Karena kalian harus cobain bener-bener dari tangan kita gitu loh. Di gamenya tangan kita tuh beneran gerak, sampai ke gamenya juga gerak gitu kan. Jadi menurut gue ini kece banget, sampai rambut ini kece banget. Dan ya sekali lagi gue guys tahu ke kalian, Samsung Gear VR with controller ini compatible sama S6, Samsung S6, S6 Edge, S7, S7s, S8 dan S8 Plus. By the way, gue pakai S8 Plus ini guys, sama Galaxy Note 5. Jadi itu yang tadi gue sebutin HP-nya compatible buat Samsung Gear VR with controller ini guys. So ya guys, udah gue jelasin ini Samsung Gear VR with controller. Dan tadi gue udah review singkat juga guys, main game-nya gimana, keluh kesahnya bagaimana, keenakannya gimana. Oke, kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Dan klik link di description buat tahu info lengkapnya. Gue tunggu kalian bikin video juga main game kayak gini kan nih, main game Gear VR pakai Samsung. Oke guys, kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Thank you juga buat Samsung udah men-support video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.